Assalamualaikum. Hai. Kali ni Abang Bik nak ajak korang teman Abang Bik makan-makan dekat satu tempat yang ramai orang. Jom. Ah, pagi-pagi lagi Abang dah gerak nak pergi sarapan dekat satu tempat yang agak viral. Nama dia Nasi Lemak Maklong. Tempat ni diintroduce oleh kawan abang Az. Thanks Az. Katanya jangan pergi weekend bang, pergi weekdays. Ha, tapi masalahnya ini je waktu yang terluang, hari Ahad. Redah je lah kalau ramai orang ya. Lokasinya mudah saja, search saja Nasi Lemak Maklong dekat Waze. Nanti Waze akan direct korang ke lokasi. Anda telah sampai di destinasi. Abang dah pun sampai dekat lokasi. Banyaknya motor. Banyaknya motor maknanya banyak order ni. Jom kita masuk, tengok ramai ke tak ramai. Okey. Queue dia boleh tahan, barisan dia tak terlalu panjang lah buat masa ni. Mungkin sebab abang datang awal. Tapi abang dah nampak ramai rider-rider dekat sini tengah tunggu order. Ha, maknanya kedai ni memang sedap ni. Tak lama sangatlah beratur, dalam 10 ke 15 minit macam tu dah sampai pun turn abang. Ha, banyak lauk. Tak sabar nak pilih, nak cuba. Okey, jom kaut. Lauk nak sotong dengan ayam goreng rempah. Boleh. Ini dia nasi lemak bang, ayam goreng dengan sambal sotong. Harga berbaloi. Rasa tak tahu lagi. Jom jeling-jeling. Kawan-kawan abang order apa? Diorang pun order nasi lemak juga dari pelbagai variasi lauk. Sama kosong kan? Ambil ni duit ni 40. Murah lah. Diorang pun cakap harga dia murah. Korang kena cuba ni. Nasi kerabu pun ada jual juga di samping menu special dia, kuih keria. Tapi abang tak sempat nak ambil video, dah habis dah kuih keria. Okey, abang nak selit juga, sebelah kedai maklong tu ada jual roti canai. Tengok special lah roti canai dia. Sedap weh. Abang recommend korang datang kedai ni dengan family, makan sarapan ramai-ramai, sangatlah seronok sebab sedap dan harga pun murah. Okey, sampai sini dulu. Jangan lupa LCSS, like, comment, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.